やりましょうか。Bagus tuh. Pemirsa, kurangnya saja, kurang pakai kacamata saja, baru aku kelihatan kayak apa Betty LaFea. Pakai bel, pakai kacamata, lah pakai poni. Kayak orang zaman dulu sekali. Cupu. Putus semua tuh. Dia takdir itu. Sedikit lagi yang lain ini putus habis botak sudah kasih bekas pendek sekarang kayak cukur laki-laki. Ini yang mengganggu sekali nih. Oh iya begini. Simabetaka. Halo, bentar, bentar dia udah nonton. Tadi sudah diisi pakaian ke apa?
melepus. Nanti di kampung siapa yang jatuhkan rambut lagi? Ah, di rumah jauh sekali. Masa pengen mama lagi jatuh rambut. Kayak iklan sampo, bintang iklan sampo Pantene langsung. Lo kan rambut pernah kasih tau pakai blue black tau, makanya dia bisa di bleaching lagi. Kalau bleachingnya pakai new warna hitam, kita warna masuk ya. Kalau pakai new satu. Impon mas. Itu kayak lurus kalau pun. Sudah seperti Susan. Susan tuh apa? Susan siapa? Susan itu boneka itu. Jangan gitu Tuhan Yesus. Emang kok kayak boneka Susan? Susan. Kenapa tidak bilang sih kayak Dora? Tapi begini bagus tuh, lebih bagus. Kayak itu, kayak Dora. Astaga, kamu lihat Dora? Astaga. Tinggal bawa tas di belakang saya jadi Dora. Astaga, kamu lihat Dora kan tidak? Ada Dora nih. Bajunya sama lagi kayak Dora warna ungu. Persis. Sudah jadi ini rambut kayak Dora. Asta bagus atau tidak? Bagus dong. Wah, dia bilang begini. Kenapa mama pakai poni? Mama kan sudah tua jadi kelihatan kayak muda. Harusnya mama tua. Sekarang kelihatan kayak muda? Iya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan hanya mimpi. Kok sudah jas kok punya HP? Mudah-mudahan hanya mimpi. Dan sih main dulu. Bagus kalau kenyai-kenyai. Kenoi-kenoi gemoy. Rambut ini harus cocok pun dia rapi. Kenyai-kenyai. Kok tahan bau ikan? Iya, udah makan ikan baru kan cuci tangan itu. Cuma bau ikan. Tapi tidak pakai sabun. Bau ikan. Kok tidak pakai sabun toh? Iya, itu tempat mana? Ini sudah kisah yang pernah
Nanti bapak tertawa. Mana bapak? Ayo kita video call bapak dulu. Nanti bapak tertawa kita.